Gue Nadia Salsabila. Kita bakal jadi host di Ngobrol Jaksans episode ke-1 nih. Emang episode ini ngobrolin apa sih, Nat? Jadi di episode ini tuh kita bakal ngobrolin tentang jaksa being jaksa. Jadi kayak kita bakal ngejelasin jaksa in general tuh kayak gimana, sebagai bridging juga ke episode-episode selanjutnya. Jadi make sure untuk juga nonton dan dengerin podcast-podcast kita di episode-episode selanjutnya. Kita ada 3 episode. Jadi jangan nonton ini doang tapi yang lain juga. Mantap. Nah, tapi sebelumnya kita jelasin dulu enggak sih, Nat, apa sih Ngobrol Jaksans ini? Kenapa Jaksans gitu? Jadi Ngobrol Jaksans adalah sebuah podcast yang sebenarnya ya itu dari tugas kita, salah satu mata kuliah di FUI, yaitu etika dan tanggung jawab profesi. Kita di sini sebagai wadah edukasi ke teman-teman semua tentang profesi jaksa nih, teman-teman. Betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di channel YouTube tempat kita ngupload podcast ini, ntar ada juga profesi lainnya, dan make sure juga untuk nontonin yang lainnya karena semuanya itu tuh insightful, edukatif, cuman tetap enak juga untuk didengar. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang kepo sama profesi jaksa dan profesi hukum lainnya gitu. Ngobrol Jaksans ini kita melakukan research dulu nih, teman-teman, sebelum kita ngebuat podcast ini. Jadi kita udah nyebarin form ke responden yang jumlahnya ada ratusan gitu kan. Yang isi banyak ya, surprisingly. Berarti banyak juga yang tertarik. Yang tertarik sebenarnya, yang penasaran jaksa tuh aslinya gimana sih? Benar. Iya, jadi setelah itu, setelah dari ratusan respondensi itu, kita ngelihat lagi nih, teman-teman, kita cross check fakta tentang apa sih sebenarnya yang sebenarnya kejadian di lapangannya dan secara normatifnya itu terjadi gitu. Benar. Jadi kayak kita research di undang-undangnya, kita juga nanya sama praktisi-praktisi yang emang jaksa, dan ada juga yang masih jadi CPNS, masih kayak seleksi menuju jadi jaksa. Jadi kayak stay tune dan dengerin kita. By the way, kan tadi kan udah dimention kan kita nge-share forms. Emang itu isinya kayak gimana aja? Coba contohnya. Isinya itu basically kita nanya ke teman-teman, mau itu teman-teman yang memang mengerti hukum atau tidak mengerti hukum, kayak apa yang dia ketahui tentang jaksa, apa bedanya tentang jaksa, pandangan mereka tentang jaksa, dan asumsi-asumsi yang beredar nih, teman-teman. Salah satunya kita juga nge-share tentang apa yang terlintas di pikiran mereka ketika mendengar kata jaksa. Dan lucu-lucu banget gak sih, Nat, kalau baca respondennya. Ini kita lagi baca dan nge-pick beberapa. Ada yang bilang pertama, jaksa itu seseorang yang kerjaannya suka menuntut seperti saya. Demanding ya. Iya, demanding berarti. Agak relatable juga ya. Jadi ngasih tahu sifat dia itu tuh kayak gimana. Tapi okay. Yang kedua, kaya raya. Kaya raya. Interesting. Itu juga bakal dibahas dan menarik banget untuk yang mau tahu gimana tuh sebenarnya jaksa tuh gajinya gimana. Itu tuh ada di episode selanjutnya. Jadi balik lagi, jangan lupa nonton. Ketiga, ketuk palu. Ketuk palu. Bener gak tuh? Nanti kita lihat ya faktanya. Bener gak sih kalau yang ketuk palu itu jaksa? Tapi kita lanjut dulu, playmaker. Playmaker, menarik sih. Menarik, agak ambiguous, cuman menarik. Terus ada lagi, Bang Narendra. Ampun suhu, Bang Narendra alumni kita, memang itu jaksa yang terkenal ya. Iya. Pasti yang ngisi berarti anak FH gak sih? Anak FH berarti yang ngisi. Terus serem, setuju sih. Gue juga sampai sekarang masih mandang jaksa itu agak serem gitu. Bagi pas pakai toga gitu ya, serem gak sih? Nanti kita lihat. Pinangki, oh ini salah satu ini ya, berkaitan sama yang akhir-akhir ini juga terkenal ya. Iya betul, dan akhirnya yang muncul ke permukaan tentang jaksa. Benar-benar. Nanti kita lihat ya, kita cross-check faktanya. Ada lagi ketuk palu. Kenapa ya banyak yang bilang ketuk palu ya? Terus ada pemberi hukuman kepada tersangka. Benar, partly true. Tapi ntar kita bakal bahas juga musuh hakim. Musuh hakim? Apa tuh musuh hakim? Agak bingung, tapi menarik juga sih musuh hakim. Terus ada juga wow. Wow, jadi cuma satu kata, tapi wow. Okay. Terus mantan. Wow, this is getting quite personal. Personal. Kayak kita nggak bakal bahas, teman-teman, sorry banget kalau bagian mantan itu kayaknya podcastnya beda dah itu sama yang ini. Okay. Langsung aja masuk kali ya kita ngebahas. Yang pertama,
sebenarnya tuh apa sih just jaksa? Kan tadi kan di Forbes kan udah banyak yang berasumsi ini itu ini itu. Sebenarnya jaksa itu tuh sendiri tuh apa gitu? Oke. Jaksa ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 nih tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau di dalam undang-undangnya definisinya adalah jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan laksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, menarik nih dalam kata-katanya ini ada bertindak sebagai penuntut umum. Sedangkan orang-orang mikir jaksa adalah jaksa udah pasti jadi penuntut umum dan penuntut umum itu sama jaksa. Tapi kita dengar dulu. Definisi dari penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi penuntut umum itu memang isinya jaksa, tapi gak semua jaksa nih jadi penuntut umum. Oke. Itu menarik banget sih, maksudnya kalau misalnya gue gak baca undang-undangnya atau gue gak dengerin podcast ini, gue mungkin gak tahu itu berbeda. Karena gue juga dulu pas sebelum kayak belajar hukum acara pidana dan segala macem, gue pikir jaksa itu jaksa penuntut umum doang. Jadi kayak ternyata dikiranya jadi satu. Ada banyak ya jenis jaksa itu. Tapi emang sebenarnya kalau pekerjaan dari jaksa ini menurut lo susah gak sih Nat sebenarnya? Apa menurut lo ada hal-hal spesifik yang harus kita persiapin nih dan skill set khusus yang harus kita miliki nih untuk jadi jaksa? Benar-benar kayak semua profesi tuh susah, tapi emang jaksa mungkin bakal susah banget kali ya. Kayak itu kan pekerjaan yang cukup mulia dan cukup tanggung jawabnya tuh besar banget dan yang harus kita dalamin itu tuh cukup banyak juga. Jadi gue sempet nanya juga, basically sekelompok sih kita sempet nanya ke narasumber kita yang juga jaksa, kira-kira apa sih basic yang harus di prepare gitu. Terus katanya itu tuh sebenarnya semuanya itu tuh harus dikuasai oleh jaksa, terutama yang kayak basic knowledge dari hukum pidana, perdata, sampai tata usaha negara, dan terlebih lagi hukum acara atau formilnya gitu. Karena kalian kan ntar kan bakal jadi praktisi kan, jadi kalian harus sebelum mempraktikan itu di profesi kalian, ya kalian juga harus apal gimana sih sebenarnya teorinya dan segala macam. Tapi lo sendiri tertarik gak jadi jaksa? Jujur tertarik sih sebenarnya jadi jaksa karena keren banget kelihatannya dari luar, dan jujur aja sebenarnya orang tua gue juga menyarankan gue untuk jadi jaksa sih sebenarnya. Oke, tapi lo tuh gak sih Nat kayak jenjang karir dari jaksa itu gimana? Kayak cara-cara menjadi jaksa, apakah kita daftar terus langsung blok jadi jaksa apa gimana sih sebenarnya? Gak mungkin langsung jadi jaksa blok gitu ya. Awalnya juga gue awam banget, gue gak tahu tahapannya itu tuh kayak gimana. Tapi setelah riset yang diakuin bukan hanya kita doang tapi kayak sekelompok, kalau misalnya ingin jadi jaksa harus mengikuti beberapa tahapan yang cukup panjang sih. Yang pertama tuh teman-teman itu tuh harus jadi CPNS, lalu jadi PNS, lalu akan melewati suatu diklat namanya TAK atau Teknik Administrasi Kejaksaan, serta diklat SAR, Pendidikan dan Pelatihan Dasar. Terus ntar kalau misalnya udah jadi PNS, baru akan ada panggilan PPPJ atau Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Lalu kalau misalnya lolos, baru bisa dilantik jadi jaksa yang akhirnya dibolehin untuk nanganin perkara secara langsung atau jaksa fungsional. Nah, abis itu perlu di note juga, setiap jaksa juga agak-agak beda-beda juga sih apa namanya tuh loncatan karirnya, kayak ya karena setiap orang juga berbeda juga kan. Misalnya juga ada Bang Lamhot namanya, itu tuh jenjang karirnya itu tuh abis itu jadi kepala subseksi. Terus abis dari kepala subseksi itu mungkin bisa jadi kepala seksi. Terus kepala seksi itu tuh gak cuman sekali, jadi kayak bisa beberapa kali. Terus bisa juga sehabis itu jadi kepala kejaksaan negeri, dream banget sih. Tapi harus jadi koordinator di kejaksaan tinggi dulu biasanya kalau misalnya kayak gitu. Jadi emang itu long time process banget sih. Panjang banget ya, kayak kalau yang tadi lo liatin muka gue yang kayak wow, gak panjang ngerti. Gak ngerti saya, tapi ya menurut gue worth the pain sih untuk kita bisa akhirnya bisa jadi jaksa. Dan emang itu suatu profesi yang mulia ya teman-teman untuk menegakkan hukum. Iya sih, karena
Susah ya. Sih emang. Berarti emang harus jadi panggilan hidup gak sih? Benar. Jaksa ini. Karena gak kayak, bisa kayak yang udah langsung main-main gitu ya. Iya, karena kayak salah satu yang gue kenal ya, emang kita risetin bareng-bareng juga. Ini emang panggilan hidup dia yang dia mengenal kejaksaan ini ketika dia magang dan akhirnya dia merasa oh emang hukum di Indonesia ini emang butuh penegakan sehingga akhirnya dia tertarik sampai sekarang dia masuk ke dalam kejaksaan. Gitu. Menarik banget sih, mudah-mudahan lo bisa jadi jaksa kan karena lo tadi kan tertarik kan. Yeah. Terus mungkin itu aja. That's on jaksa being jaksa untuk episode ini. Cuman untuk teman-teman yang masih kepo, tenang, masih ada episode-episode lainnya dan juga video dari teman-teman lainnya. Mungkin nanti di episode berikutnya kita bakal bahas jaksa juga manusia terkait dengan kasus-kasus mengenai kebebasan berekspresi jaksa yang menarik banget, serta juga tadi berkaitan dengan gajinya kayak gimana gitu-gitu tuh. Kita bahas juga yang kalian asumsikan ya teman-teman. Benar banget. Tapi itu aja so far dari kita. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube kita dan nontonin podcast Bang Acil juga yang buat ya buka baju itu menarik banget. Tapi itu aja, thank you for watching, don't forget to like and subscribe, bye bye.